Assalamualaikum. Nama saya Sophia Padilla. Saya kelas 4, sekolah di sekolah SDN Pengembangan 6. Hari ini saya akan membuat lubang madu dari daun kering. Bahan-bahan yang diperlukan adalah spidol, pulpen, gunting, daun-daun kering, dan lem, dan juga buku gambar. Cara pembuatannya adalah gunting daun ini menjadi seperti ini. Kemudian tempelkan di sini. Lalu kemudian kita pasang sayapnya. Kemudian kita pasang sayap satunya.
garam kita buat matanya. Sekarang kita gambar mulutnya. Kita beri garis pada badannya. Sekarang kita beli daun kecil ini, ditempelkan di kepala lebah sebagai antenanya. Kita lemin dulu, jangan terlalu banyak. Kemudian tempelkan. Ini dia lebah yang sudah kita buat. Biasanya kita buat seperti ini, lalu kita gunting. Nah, seperti ini. Buat yang banyak ya teman-teman.
Dadah teman-teman.